الله أكبر الله أكبر. Bagaimana hukum posisi seorang saksi pemilu setiap caleg di TPS? Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang paling besar? Ada dosa paling besar, membunuh dosa besar, lari dari perang dosa besar, makan riba dosa besar. Tapi ada dosa terbesar di antara yang paling besar. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku, syirik. Insya Allah kita sudah lepas dari syirik. Amin. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah kita sudah selamat dari durhaka. Amin. Yang ketiga, dosa terbesar adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Hai saksi-saksi TPS, jangan sampai kalian bersaksi palsu. Yang kalian kejar hanya duit, yang kalian kejar hanya insentif. Neraka jahanam sudah siap menanti kalian. Sudah kusampaikan ya Allah. Siapa yang Ustaz tunjuk? Yang saksi-saksi TPS yang nonton. Dah, sudah kusampaikan ya Allah. Belum mau curang juga mereka 17 April, curanglah. Saya tim sukses dari caleg. Mantap. Tim sukses ikolah yang tori sukses. Walaupun calegnya ndak duduk. Ayo sukses tau. Ambo kalau menengok tim sukses. Gimana Pak? Insya Allah 3.000 sudah di tangan. Entah di tangan siapa. Ini kok kadang tim sukses kok celaka. Saya ditugaskannya untuk membagi-bagi duit sama sembako. Apa hukum bagi saya? Haram. Ar-rasyu wal-murtashi. La'ana Rasulullah. Hadisnya sahih. La'ana Rasulullah SAW. Ar-rasyu wal-murtashi. Orang yang menyogok, orang yang membuat sogok, orang yang menerima sogok, orang yang ikut bersubuhat bersama, eko sama neraka jahanam. Tidak ada kojo lain, buya. Cari kojo lain. Sampai ke mana lah itu makan. Bapaknya digaji. Sampai 17 April ke bapak. Bagi kami yang menerima ya, ambil berasnya, ambil duitnya, jangan ceplos orang. Setuju? Ambil duitnya yang di amplop tadi, 30.000, 1.000, 30.000, 50.000, ambil, bolikan ke semen, serahkan ke lokal. Setuju? Tak sama bunyi kamu tadi. Kamu tadi setuju? Serahkan untuk lokal 6 kelas. Bagaimana cara mengganti puasa Ramadan sedangkan saya masih dalam menyusui anak? Puasa potang tinggal 30 hari. Dek hamil. Ingin puasa kini, anak menyusukan tahun pertama. Ingin puasa tahun muka, menyusukan anak 2 tahun. Hak anak tidak boleh diganggu. Kalau awak puasa, air susu tidak ada. Kalau gitu ganti puasa tahun muka lagi. Adiknya pulau tidur. Jadi apa solusi? Solusinya catat. Catat. Puasa tahun 2009 boleh tinggal 30 hari. 2020 tinggal 30 hari. 2021 tinggal 30 hari. 2022 adiknya pulau tibu. Beko anak awak nang paling kete olah baumo 5 tahun barulah ibu mengkodok puasa. Ditulis asal labi coret coret coret. Satu anak 90 hari. Hei anak laki-laki, kalian pikir kalian keluar dari tabung gas 3 kilo. Kalian keluar dari rahim seorang ibu. Amak indak puasa 90 hari. Mako boi tahu mak, ganti puasa kodok. Insya Allah satu anak setahun lunas.
caranya puasa Senin Kamis sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, seboleh bulan 88 hari, tambah 2 hari 90 hari. Niatnya nawaitu sauma qada'in lillahi ta'ala. Ambo berniat mengganti puasa qada lillahi ta'ala dapat dua, qada lunas dan pahala puasa Senin Kamis dah. Mudah-mudahan ibu-ibu diingatkan oleh bapak-bapak yang soleh. Beruntung bertuah ibu kalau lakinya mengaji. Bangun ma, bangun, masak sahur. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, entahlah. Mudah-mudahan yang lajang-lajang, yang soleh-soleh ni dipertemukan dengan gadis yang soleha-soleha. Dari mana Ustaz tahu anak muda malam ni soleh-soleh? Malam libur, malam Ahad, bisa pula dia tak bonceng sama pacar. Di tempat lain malam ha. Motornya 30 kilonya, 30 kilometer, pegangannya sati 30. Tapi anak-anak muda kuok justru ngaji. Ya, nanti malam kita jalan ya. Ngaji. Gak ada pacaran-pacaran. Ngaji dengan Ustaz Somad. Ustaz Somad paling jam 9 selesai. Habis itu baru kita pacaran. Jangan. Ambo sampaikan yang anak-anak muda, yang pacaran-pacaran, yang duduk-duduk di tepi jembatan, boti. Yang rugi hanya kalian yang perempuan. Laki-laki ini tak pernah rugi. Bonceng sana, bonceng sini, gendong sana, gendong sini, jalan sana, jalan sini, makan sana, makan sini, gembung. Yang hamil 9 bulan laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah, kuman-kuman, demam-demam, meriang-meriang laki-laki apa perempuan? Yang malu, perut besar, oh, kukira kura-kura. Laki-laki apa perempuan? Oleh sebab itu, hai perempuan, jaga kehormatan kalian. Wahai laki-laki, perempuan itu adik. Wahai laki-laki, perempuan itu kakakmu. Wahai laki-laki, perempuan itu anak perempuan. Hari ini kau sia-siakan anak perempuan orang. Ingat, 20 tahun akan datang, kau juga akan punya anak. Ingat, potong, share, kirim ke Playboy Cap Tupai. Playboy Cap Tupai, lumpek sih kau, lumpek sih kau, lumpek. Habis sodo fakultas tu, aduh mantap. Pertama, fakultas Fekonsos, ekonomi dan sosial. Habis itu pindah fakultas psikologi. Habis itu masuk ke fakultas usuludin. Habis itu masuk ke pertapen. Di mana kau?